Budi Doso Wasito, mungkin mewakili almarhumah Ibu Hana Nening. Almarhumah tentunya sebagai pelopor Gebiar 10.000 Satu Merah Putih tentunya yang ketujuh. Kalau ini berkenan silakan untuk yang terhormat Bapak Budi Doso Wasito untuk menerima penghargaan. Sudah, dan nanti akan mungkin kami undang langsung dari Dewan Kebudayaan, juga mungkin dari tamu undangan semua, khususnya Pak Camat, Pak Kabit mungkin bisa mendampingi Pak di sini. Dan tamu undangan semua silakan bisa mewakili bersama-sama di depan. Kita akan memberikan penganugerahan budaya sebagai bentuk kebanggaan atas karya dan jasa dari Ibu Hana Nening almarhumah. Mungkin diserahkan dari Dewan Kebudayaan, silakan kepada suami tercinta dari Ibu Hana Nening ya, almarhumah itu ya, itu Bapak Budi Doso Wasito, silakan. Baik, yang berbahagia, kita akan menyaksikan bersama-sama penganugerahan budaya sebagai bentuk kebanggaan atas karya dan jasa yang diberikan kepada Ibu Hana Nening almarhumah yang diwakili oleh suami tercinta dari beliau yang terhormat dari Bapak Budi Doso Wasito, silakan yang diserahkan oleh Bidang Kebudayaan Kabupaten Kuningan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan merupakan sambutan, tapi satu patah dua patah kata untuk almarhumah Ibu Hana Nini sebagai penggiat dan pelaku pejuang masa kini dalam memelopori dan mencetuskan 10.001 bendera merah putih setiap tahun, kecuali 2 tahun kebelakang karena ada COVID. Mungkin Ibu tidak melihat secara langsung kami di sini, akan tetapi arwah Ibu di kenikmatan sana sedang menyaksikan kami di sini. Ibu, persembahan dari kami Dewan Kebudayaan Kabupaten Kuningan hanya ini yang bisa saya persembahkan, saya anugerahkan. Kami memberikan penghargaan setinggi-tingginya buat Ibu. Semoga para penerus di sini tidak lupa dan terus melakukan setiap tahun. Dan insya Allah akan kami dukung. Seluruh jajaran pemerintahan pun di sini hadir menyaksikan bagaimana Ibu menerima penghargaan dari kami. Akan saya titipkan kepada Bapak Budi Doso Wasito, suami Ibu. Semoga Ibu tenang di sana dan semoga Ibu bisa senyum di sana. Terima kasih Pak Budi. Saya sampaikan ini untuk Ibu. Saya titip, tolong dirawat, jangan melihat apa itu, tetapi maknanya saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira berbahagia, kita akan bersama-sama menyaksikan penyerahan anugerah budaya sebagai bentuk kebanggaan atas karya dan jasa yang diberikan kepada Ibu Hana. Ibu Hana ini maksud kami almarhum kepada suami tercinta yang diwakili di sini, yaitu Bapak Budi Doso Wasito. Mudah-mudahan kita bisa terus meneruskan karya-karya beliau, tentunya melanjutkan lagi karya yang luar biasa di tahun berikutnya dan berikutnya. Terima kasih bisa berfoto bersama pada kali berkenan Kecamat dan teman-teman undangan kering spesial Kontes Tanah siang hari ini. Dan terima kasih dari Dewan Kebudayaan yang telah memberikan penganugerahan kepada almarhumah Ibu Hana ini. Silakan.
Terima kasih. Bisa kembali ke tempat untuk itu tempat teman-teman dengan yang luar biasa juga kepada Bapak Budi. Bisa kembali ke tempat juga. Terima kasih. Aku berikan sebentar dulu, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh panitia, rekan-rekan relawan, juga Pemda Kuningan, Muspika Kuningan, saya secara pribadi mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Kami berdua dengan almarhum, karena menggagas hal ini karena inspirasi dengan kurangnya peduli generasi muda sekarang kepada benderanya, mungkin juga kepada negaranya. Dari Linggarjati ini kami akan kembali semangat meneruskan perjuangan Hana Nining. Semoga kelak bisa dilanjutkan oleh generasi-generasi penerus berikutnya. Saya rasa sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kami silakan untuk Bapak Budi Dosyasiko sebagai suami tercinta dari kemudahan Nining Almarhumah. Kita mewakili beliau, mudah-mudahan kita bisa meneruskan perjuangannya untuk bangga menjadi bangsa Indonesia yang bangga dengan benderanya dan juga negara. Amin. Dan tentunya hari yang berbahagia selanjutnya